Ada berapa keluarga yang tertimbun? Ya, siapa aja Bu itu? Keponakan sama adik saya yang bungsu, sama anaknya itu yang bungsu. Terus istri keponakan sama anaknya yang bungsu, dua tuh jadi empat. Terus kakak ipar, terus anak keponakannya lagi satu. Ini di sini semua keluarga korban pada datang? Iya, ada. Ibu nunggunya dari kapan datang ke sini? Saya baru bisa ke sini hari ini. Saya ngungsi di Padalarang, tempat adik ipar. Sama keluarga saya bawa ke sana, kebetulan ada 3 pasien juga di sana kan yang ketimpa pohon tuh. Sama ibu saya ketimpa tembok ininya.